Viral rekaman seorang penumpang nekat membuka pintu darurat pesawat maskapai Ariana Korea Selatan dan memaksa pesawat untuk mendarat. Polisi telah mengamankan pelaku yang disebut mengalami depresi setelah kehilangan pekerjaan. Seorang penumpang membuka pintu keluar darurat selama penerbangan di Korea Selatan dan memaksa kru untuk mendaratkan pesawat saat pintu masih terbuka. Dalam rekaman yang tampaknya diambil oleh seseorang di dalam pesawat yang diposting di media sosial, beberapa orang di dalam pesawat Airbus A321 Asiana Airlines mencoba menghentikan orang tersebut untuk membuka pintu, tetapi akhirnya dibuka sebagian. Insiden terjadi pada hari Jumat saat pesawat dengan 194 orang itu menuju Daegu dari Pulau Selatan Jeju di ketinggian 200 meter sekitar 3 menit sebelum pesawat mendarat. Pilot mampu mendaratkan pesawat dalam kondisi selamat. Tidak ada korban serius dalam kejadian tersebut, akan tetapi 12 orang sempat dilarikan ke rumah sakit guna menjalani pemeriksaan. Pelaku pria berusia 30 tahun ini telah ditangkap. Pihak berwenang menyebut pria tersebut mengalami depresi setelah kehilangan pekerjaannya. Kepada polisi, pelaku menyebut membuka pintu karena ingin cepat-cepat turun dari pesawat.